Sementara itu Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyatakan ia siap maju di Pilgub Jakarta 2024 jika ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meski demikian, Syahroni menyatakan hingga saat ini belum ada perintah tersebut. Dengan masalah Gubernur Jakarta. Jadi, gue belum bisa berandai-andai, tapi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan secara langsung untuk ditanya misalnya, namanya sebagai kader, kalau memang Ketua Umum perintahnya untuk maju, ya mau nggak mau maju. Tapi sampai hari ini belum ada Pak Ketum bertanya kepada saya secara pribadi. Dibahas sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di Ketua Umum. Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta, kebetulan kan saya 3 periode mewakili Jakarta. Dan ya walaupun baru 3 periode, ya masih adalah dikit-dikit surveinya untuk calon gubernur masih ada gitu. Nggak 0-0 banget gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.